tidak tentang pemindahan ibu kota ini? Itu nggak tahu ya, Pak. Nggak tahu ya. Enggak. Soalnya ini apalagi menjelang pilpres begini kan sering diangkat isu-isu tuh. Kalau Ya, lihat ke depannya aja besok kan. pilpres ramai di sana. Enggak tahu juga, Pak. Mungkin nggak bisa milih nih. Kok nggak bisa milih? Ya kan, Kenapa? jauh dari kampung, Pak. Tapi kan ada KTP kan? KTP ada. Nah, nanti biasanya ada ini apa pemindahan data hak pemilih tuh. Ini harus Iya, ini Kak. ya harus ini ada yang sosialisasi di sana. Jadi para pekerja yang dari luar itu disosialisasi, yang nggak bisa pulang bisa nyoblos di sini dengan catatan harus pindah data pemilih. Jadi bisa milih di situ. Kalau nggak salah, kalau misalkan pekerja itu hanya bisa milih presiden dan wakil presiden, tapi kalau untuk anggota DPR ini kayaknya nggak bisa. Kalau yang saya pernah tahu begitu. Iya, Pak. Tapi ada sosialisasinya nggak kemarin tuh? Nggak ada, udah 2 tahun ini. Wah, sayang sekali. Dari Kenapa? rencana, rencana untuk hak suara besok itu gimana? Dengan golput? Itu nggak tahu, Pak. Ini sedang bingung juga kan. Oke, okay, dah. Pilih. Semoga